Ini yang ini udah Pak. Ini tampak dua nih. Kalau di sini. Selasarnya ya. Dua. Oh. Ini olahraganya bisa. Ini nanti di ini di lapak ini. Ya, cuma kebanyakan dari urusan oh. Tadi mana? Insensi ini. Duplikat. Ini bisa seperti ini. Biasanya tinggal sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya yang dicurahkannya kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bermuajah kembali dalam kajian Kitab Riyadhus Shalihin. Pada malam hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan kajian sampai bab yang ke-9, yaitu adalah bab tentang tafakkur, merenung, berpikir akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Qul innama أعظكم بواحدة أن تقوموا لله أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى berfirman. Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan tafakkur yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi. Qul, katakanlah. Ini kurang kul ya, ini salah salah copy berarti ya, ada kulnya di sebelumnya. Surat Saba ayat 46. Kul, katakanlah wahai Muhammad, a'idzukum, ya ini berarti Rasulullah diperintahkan oleh Allah
untuk mengatakan yang demikian. A'idzukum. Innama a'idzukum. Sesungguhnya aku hendak menasehati kepada kalian atau memperingatkan kepada kalian biwahidatin dengan satu hal. Jadi ayat ini terkait dengan tuduhan orang-orang kafir dan orang-orang munafik ya, bahwa Rasulullah itu adalah orang yang gila gitu. Gila gitu. Karena saking saking judeknya pikiran mereka ya mengatakan Nabi itu orang yang gila. Maka ini kemudian kul katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir itu. A'idzukum innama a'idzukum sungguhnya aku hendak memperingatkan kepada kalian biwahidatin dengan satu hal. Apa itu? Antakumu hendaklah kalian menghadap Allah. Ya. Antakumu hendaklah kalian lillahi menghadap Allah semata. Artinya ya jujur saja kepada Allah. Jujur saja kepada Allah. Jangan dikaitkan dengan ego kalian. Karena kalau dikaitkan dengan ego kalian, nantinya akan salah pertimbangannya. Matna baik berdua-dua, wafroda maupun sendiri-sendiri. Jadi mereka silahkan. Silahkan kemudian mereka berdiskusi, mereka memikirkan, ya, tapi lillah adalah karena Allah semata, artinya tidak karena yang lain. Jadi jujur saja. Summa tatafakkaru, maka kemudian fikirkanlah. Kalian fikirkan tentang Nabi Muhammad. Jadi ini tafakur tentang Nabi Muhammad. Orang-orang kafir, pikirkanlah tentang Nabi Muhammad itu. Baik kalian berdua-dua maupun sendiri-sendiri. Ya, karena kalau kita sedang merenung tafakur itu kalau ramai-ramai, itu tidak efektif. Tafakur itu yang efektif adalah paling tidak berdua-dua, saling diskusi berdua. Kemudian atau sendiri, merenung sendiri. Ya, maka pikirkanlah tentang Muhammad. Bahwa dia adalah orang yang paling jujur di antara kalian. Kalian sudah tahu sendiri bagaimana dari lahirnya, bagaimana masa kecilnya, bagaimana masa remajanya. Bagaimana masa dewasanya? Beliau adalah orang yang sangat terpercaya, tidak pernah dusta, satu kali pun tidak pernah dusta. Kalian tahu sendiri. Sangat cerdas pikirannya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang kalian andalkan Nabi Muhammad waktu mudanya untuk menyelesaikan urusan kalian. Kok begitu kamu katakan gila? Coba pikirkan gitu. Tidak mungkin orang yang gila itu orang yang sangat terpercaya. Tidak mungkin. Wong kalian juga kalau menitipkan barang-barang kalian, kalian malah menitipkan kepada Muhammad. Bagaimana kalian bisa mengatakan kalau orang itu gila? Ya, jadi berpikir begitu. Tidak emosional. Ini ya. Jadi tafakur kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pikirkanlah seperti itu kok dikatakan gila. Ma bi sahibikum min jinnah. Tidaklah ya. Tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu itu Muhammad. Tidak ada gila. Yang kalian katakan gila itu tidak benar. Coba pikirkan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. In huwa illa nadhir, dia tidaklah tidak lain hanyalah sebagai pemberi peringatan lakum kepada kalian baina adai baina yaday azabin syadid, yaitu ya apa sebelum menghadapi azab yang keras. Jadi di hadapan kalian nantinya kalau kalian seperti itu terus nanti kalian akan menghadapi ya di masa depan kalian itu adalah azab yang keras, yang pedih itu di akhirat. Jadi diingatkan supaya berpikir. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada kalanya yaitu dengan tafakur. Maka di dalam apa namanya hadis yang lain disebut bahwa tafakur dalam waktu satu jam kita tafakur akan kebesaran ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih baik daripada qiyamul lail semalam suntuk.
semalam suntuk qiyamul lail, tidak tidur, itu dengan tafakur memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dengan memikirkan alam semesta ini, itu lebih baik seperti itu. Lebih baik tafakur 1 jam daripada ibadah qiyamul lail sepanjang malam selama 1 malam itu, ya. Ini bab tentang tafakur. Kemudian waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di kalau ayat yang tadi mengajak kita tafakur, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah pembawa risalah yang sangat terpercaya, yang sangat benar, ya. Maka pembawa risalah yang benar itu ya harus diikuti. Harus, jadi yang dibawa itu adalah kebenaran. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ini ayat yang kedua yang dinukil oleh Imam Nawawi. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardh." Sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit dan bumi, samawat jamak. Jadi langit-langit. Kalau ardh satu, bumi. Jadi satu planet yang dipilih Allah Subhanahu wa taala dari jutaan planet di ruang angkasa, Allah pilihkan namanya bumi untuk tempat tinggal manusia yang begitu spesifiknya bumi itu dibandingkan dengan planet yang lain yang sangat pas untuk tempat tinggal manusia. Sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit, ya, kita diingatkan tentang makhluk Allah, ciptaan Allah maha dahsyat, langit tanpa ada tiang bisa kokoh seperti itu, bisa menjadi atap kehidupan kita tanpa ada tiang yang menyangga. Dan itu ada tujuh lapis langit, Bapak Ibu sekalian. Langit yang pertama, langit dunia, langit bumi ini, itu sudah sedemikian besarnya. Kemudian ada langit yang kedua, itu juga lebih besar dari langit yang pertama. Ada langit ketiga, langit sampai ke langit ketujuh. Besar sekali ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada arasnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Aras itu jauh lebih besar daripada langit dan seisinya. Sabda Nabi, bumi dan langit seisinya dibandingkan dengan arasnya Allah Subhanahu wa taala laksana cincin yang berada di tengah padang pasir. Cincin di tengah padang pasir bulatannya kecil sekali di padang pasir itu. Cincin itulah langit dan bumi dan isinya, Bapak Ibu sekalian, dibandingkan dengan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diminta untuk berpikir tentang kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang diciptakan itu besarnya demikian, maka yang Maha Pencipta adalah maha besar lagi. Jadi ketika kita takbir salat kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu betul-betul merasakan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Ciptaannya ada ciptaannya saja maha dahsyat, maha besar seperti ini apalagi penciptanya. Dan ciptaan yang begitu besar tadi sangat detil, ya, sangat rapih, sangat teratur itu. Ya, kita kalau belajar astronomi itu bagaimana planet beredar mengelilingi matahari itu sangat rapih sekali dengan garis edarnya. Semua disebutkan dalam Al-Quran. Dan itu tidak mungkin
Salah Bapak Ibu sekalian, karena yang memfirmankan itu Allah yang menciptakan. Bukan Nabi. Nabi tidak pernah belajar astronomi. Nabi tidak pernah berguru. Nabi tidak pernah sekolah. Nabi tidak pernah membaca dan memang tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca literatur. Tapi kemudian Al-Quran menceritakan tentang peredaran bumi mengelilingi matahari. Peredaran-peredaran planet-planet ciptaan Allah itu dengan sangat teratur. Tidak mungkin bertabrakan satu dengan yang lain. Artinya menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua itu. Tidak mungkin buatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, berhubung waktunya sudah Isya, menjelang Isya, ya, kami sebelumnya mohon maaf ini tadi memulainya agak terlambat, ada kendala teknis. Insya Allah nanti akan disambung pada kajian berikutnya. Mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.